Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama Nuni di sini. Kali ini aku mau masak orek tempe campur udang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya dulu ya, karena subscriber itu gratis. Yuk langsung aja kita mulai. Di bahan-bahannya ya, 2 papang tempe, 4 buah tahu putih, 200 gram udang, 7 buah cabai merah, 1 buah tomat, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 3 buah kemiri, 1 sendok teh ketumbar, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan gula merah, 1 sendok teh totole, 1 sendok teh merica, 150 ml air dan minyak sayur. Dan ini nanti bumbunya dihaluskan semua ya. Sekarang kita potong dulu tempenya ya. Dipotongnya sesuai selera ya. Dan ini cabenya kita iris ya. Dan ini sudah siap, langsung aja yuk kita mulai masak. Pertama-tama kita panaskan minyaknya dulu ya. Lalu kita goreng tempenya ya.
Dan ini tempenya sudah matang ya. Lalu kita angkat dan tiriskan. Ini tahunya sudah matang, langsung kita angkat aja ya. Ini bumbu yang sudah saya haluskan ya, dan sekarang siap untuk ditumis. Ini bumbunya sudah matang. Lalu kita tuangkan airnya ya. Udangnya. Langsung aja kita masukkan kecap manisnya dan saus tiramnya, totole dan mericanya, dan juga gula merahnya.
tahunya ya. Dan seperti biasa, untuk rasa dikoreksi ya, karena saya tidak menggunakan banyak garam, jadi saya tidak menambahkan garam lagi. Dan ini dimasak sampai bumbunya meresap ya. Dan yang terakhir kita masukkan cabai irisnya ya. Dan ini orek tempenya sudah matang ya. Dan siap untuk kita sajikan. Dan ini hasilnya. Mudah kan? Semoga video ini bermanfaat ya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.